was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Tiada angin, tiada ribut tersebar dakwaan istri kepada Alif Aziz iaitu Bella Astilah curang apabila dikatakan menjalin hubungan cinta dengan seorang pelakon baharu iaitu Muaz Jabir. Perkara tersebut didedahkan pemilik sebuah akaun TikTok yang memuat naik video menunjukkan mesej berbaur kemesraan kedua-dua mereka menerusi tangkap layar paparan WhatsApp. Dalam perkongsian video terbabit dapat dilihat pelakon dan penyanyi itu membahaskan diri masing-masing sebagai sayang dan baby. Sayang nanti letak kat story lagu Kita Please Tahula, Spotify boleh di-tag ke Instagram. Selain paparan tangkap layar deretan perbalasan ucapan manis, pemilik akaun turut menyelitkan foto intim pasangan terbabit bertarik termasuk satu pada Oktober 2023. Gambar tersebut memperlihatkan ibu kepada dua cahaya mata itu memegang leher jejaka berkenaan sambil tersenyum dengan posisi wajah mereka yang hampir berlaga. Sebelum ini, Bella atau nama sebenarnya Dayang Arana Bella, Awang Astilah pernah bergandingan dengan Muaz dalam sebuah drama. Menerusi satu wawancara, pelakon dan penyanyi itu mengakui sentiasa mengingatkan diri untuk menjaga batas ketika bergandingan dengan pelakon lelaki supaya tidak melakukan hati melukakan hati suaminya. Malah katanya segala gambar yang dimuat naik bersama pelakon lelaki itu di media sosial adalah tuntutan kerja semata-mata. Menyadari dirinya berstatus istri orang, Bella juga meminta setiap pelakon gandingan terutama aktor muda untuk memanggilnya Kak Bella. Menerusi ruangan komen TikTok, ramai yang menganggap pendedahan itu tidak masuk akal selain fitnah memandangkan bukti WhatsApp yang kononnya didedahkan itu boleh direka pihak tertentu. Tidak kurang yang bersetuju dengan pendapat bahawa gambar intim kedua-duanya sudah melalui proses suntingan. Siapa fitnah dan sebarkan akan dapat dosa kering, lagi-lagi kalau orang percaya. Bella dah cukup tersakiti, jangan tambah lagi, tulis peminat lain. Pada 11 Mac lalu, Bella telah memfailkan permohonan cerai terhadap suaminya di Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Perkara itu susulan sudah beberapa kali Alif terpalit kontroversi curang, termasuk yang baru ditangkap berhalwat di kediaman pelakon Ruhainis 2 hari sebelum itu. Usaha mendapatkan Bella tidak berhasil apabila panggilan tidak dijawab, manakala menerusi semakan Muaz yang mencuri arena lakonan sejak 2 tahun lalu telah menutup ruangan komen dalam sebuah hantarannya. Itu saja info hari ini, sekian dan terima kasih.